Halo guys, sekarang gue mau nge-review salah satu wonton instan yang gue beli waktu di Family Mart-nya Jepang ya. Nah, soalnya wonton ini menurut gue enak banget instan. Bikinnya hanya seperti kita mau bikin pop mie gitu ya, tapi ini rasanya oke. Jadi seperti gue bilang sebelumnya, kalau yang mau liburan ke Jepang dan mau budget ya, silakan pergi ke Family Mart, dan di sana banyak banget makanan yang bisa dipilih karena Family Mart-nya Jepang itu lengkap, gak kayak yang ada di Jakarta. Silakan dilihat video YouTube gue tentang Family Mart di Jepang biar bisa tahu seperti apa isi makanan di Family Mart-nya sana. Nah, sebentar lagi gue akan kasih tahu ya, kasih lihat gimana cara buatnya, simple banget. Nah, ini wontonnya ya. Gua akan buka. Sorry, karena gua sendirian di apartemen, jadi agak susah juga ya videonya. Silahkan deh dilihat dalamnya nanti seperti apa. Ini sih bener-bener kayak ini aja sih, kayak buat apa sih? Buat pop mie, jadi tinggal masak air panas. Lalu nanti diseduh aja. Cuman yang enak ya dia beneran mangkok ini loh, jadi tutupnya itu kalau pop mie kan kita bikin pop mie harus ditekan lagi ya, saya tutupnya ditahan sama satu pemberat lah apapun itu. Kalau ini bentuk mangkok ini pas banget, jadi nanti tinggal ditutup lagi aja. Biasa ya, makanan Jepang tuh packagingnya dipikirin banget sampai oke sekali. Nah, ini dalamnya ya seperti ini. Ada wontonnya, ada berapa banyak sih wontonnya? 1 2 3 4 apa 5 ya? Sebentar. Kita lihat isinya ada berapa sebenarnya. Ini isinya 1 2 3 4. Ternyata banyak, 5 6 7 8. Oh, ada 10. Sama ada kayak apa nih, telur-telur ya, telur tuh seperti itu ya. Ada 10 nih, kecil-kecil kayak gini, kecil-kecil seperti ini. Oke, nanti, nah ini ada bumbunya kan benar-benar mirip kayak Indomie. Oke, sekarang coba dibuka bumbunya ya. Bentar. Ini bumbunya, enggak susah ya dikeluarin bumbunya. Sebentar ya, aku buka lagi. Oh, udah tuh, udah keluar sebagian. Ini bumbunya ada daun-daunnya gitu juga ya. Oke, habis itu tinggal dikasih air panas aja. Tapi biasanya gue menambahkannya dengan ini nih, supaya kenyang. Tambahin sosis ini, atau single ini. Dan juga gue tambah bakso. Jadi sekarang gue biasanya akan tambah 2 buah atau 3 buah bakso. Makanan simple. Oke, keluarkan dengan alat seadanya. Nah, agak males ya nyiapin tripod dan lain sebagainya, lalu gimbal dan lain sebagainya. Ini gue baru ngeluarin baksonya dari freezer, jadi agak keras. Bentar ya. Oke, dua bakso. Lalu nanti gue tambah sosis juga.
10 bakso dan gue biasa menambah 2 buah sosis yang mini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini paket kami buah kalau gue menyantap apa nih namanya? Wonten instannya yang dari Jepang. Lalu gue tinggal kasih air panasnya aja. Seperti itu, kan ada batasnya tuh ya. Gue akan airin segini. Nanti gue usahain yang ini pada ada di dalam nih, yang baru dari freezer. Lalu tinggal gue tutup. Gue bilang karena ini packagingnya bagus kayak mangkok, jadi gue nggak usah tindin apa-apa, sudah ketutup dengan rapat. Lalu kita tunggu aja sekitar 3 menit. Berarti mirip banget kan sama yang namanya pop mie, dan beneran enak banget. Nanti kalau udah jadi gue videoin lagi seperti apa ya penampak. Nah, ini udah 3 menit nih guys, kita lihat kayak apa. Nah, kayak gini nih penampakannya. Dan ini rasanya enak banget asli. Tapi berhubung gue suka pedas, jadi biasanya gue pasti tambahin sambal nih. Tuh sambal. Gue tambahin sambal si jempol ya. Ya jempol nih. Tambahin sambal jempol. Sesuka-suka gue lah. Karena ini udah mau habis, jadi barusan gue kasih air panas supaya gampang. Lalu gue tambahin yang namanya nih sambal keju. Ini keju, ini juga keju pedas. Keju, sambal keju tuh ada 3 sih, pedas, sedang, dan original. Tapi karena gue suka pedas, ya udah gue tambahin nih, tambahin sambal keju di sini, enak banget. Oke. Dan ini nikmat banget ya pokoknya guys, seperti ini hasilnya, dan enak banget beneran. Oke, sebentar gua akan bawa ke tempat gua makan dan kita akan lihat ya gimana gue. Nah, oke nih guys, gua akan makan ya, dan lu akan lihat gua benar-benar menikmati banget. Pokoknya rasanya enak banget. Dan ini walaupun hanya 3 menit, tapi rasanya nggak kalah sih sama rasa-rasa wonten di restoran sini. Pokoknya rasanya oke banget. Jadi teman-teman yang ke Jepang yang mau ngirit ya untuk makan, makan aja nih ini. Ya, wonten. Tadi tutupnya mana ya supaya jelas. Ini mangkoknya. Bentar gue ambil tutupnya supaya jelas, karena gue gak bisa tahu itu namanya apa, karena semuanya bahasa Jepang. Nah, ini begini ya, tapi karena ini apa, pakai kamera selfie ya, jadi terbalik bacanya. Ntar abis ini gue kasih lihat dari kamera belakang. Nah, ini tulisannya ya kalau dari kamera belakang, jadi silakan dilihat. Ini gue beli di Family Mart, jadi langsung aja Family Mart dan cari nih wonten ini, gambar wonten tuh. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman ya yang pengen tahu makanan yang enak yang oke. Sekian review untuk makanan, salah satu makanan di Jepang ya, ini yang wontennya bisa dibeli di Family Mart yang rasanya enak, jadi recommended banget buat teman-teman yang lagi di sana yang mau nyoba, silakan aja, pokoknya nggak akan nyesel. Ini harganya murah, cuma 100 yen kalau nggak salah, atau nggak sampai 100 yen. Oke, silakan dinikmati langsung supaya tahu rasanya seperti apa. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe lalu diklik loncengnya supaya selalu dapat notifikasi terbaru
saat gue tuh upload video baru lainnya. Dan jangan lupa ya, tolong bantu di like, komen, dan share. Oke, thank you, bye-bye.